di lingkungan keagamaan di Kota Balikpapan semuanya hadir. Kenapa kita kasih tagline jalan sehat kerukunan, Mbak Eva, tahu enggak? Supaya tercipta kerukunan di Kota Balikpapan, Mas. Ya, luar biasa. Supaya hidup rukun, berdampingan, ya. Enggak ada macam-macam, ya. Kota yang aman dan nyaman. Ya, beriman, bersih, indah, aman dan nyaman, ya. Terus untuk dihuni kan nyaman untuk dihuni juga di sini kita melakukan adalah teras atau beranda daripada IKN Ibu Kota Negara Nusantara. Jadi harus hidup rukun berdampingan seluruh agama dan seluruh suku ras yang ada di sini. Karena fondasinya itu di Balikpapan. Betul. Kalau Balikpapan rukun, insyaallah. Iya, mohon izin terima kasih Pak Malik. Pelepasan balon dulu sebelum kita bersama-sama seluruh peserta balon menuju ke depan. Mohon izin seluruh peserta balon menuju ke depan pintu sana gate yang warna hijau itu. Kita akan pelepasan langsung dilepas oleh wali kota. Kita ambil dulu balonnya, boleh ya? Teman-teman berani ya? Pak Wadi dan juga punya Pak Jehan ya. Langsung akan pegang balon bareng-bareng. Tinggal syukurannya aja. Terima kasih Pak. Kami yang aturkan. Semua kebaikanmu kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya agama selamat pemirsa.